Selamat pagi, Bu Ismi. Mau beli sayur lagi hari ini? Iya, Pak, tapi hari ini belinya agak banyak dari biasanya karena nanti sore akan ada keluarga mampir ke rumah. Oh, ini kebetulan sayurannya masih segar-segar, Bu. Baru sampai tadi pagi, masih fresh. Ibu Ismi mau sayur apa? Bayam, kangkung, kol, atau yang lain? Kangkung sama bayam aja, Pak. Saya tidak berani makan kol, takut nanti darah tinggi. Bisa gawat nanti kalau saya makan itu. Oh, Ibu sering darah tinggi ya, Bu? Saya sering kok, Bu, makan kol tapi jarang darah tinggi. Masih aman selama ini. Saran aja, Bu, rajin-rajin konsumsi daun katuk, Bu, supaya darah tingginya turun. Dan jangan lupa imbangi dengan perbanyak minum air putih. Dan satu lagi, harus banyak-banyak sabar ya, Bu. Sabar gimana, Pak, maksudnya? Ya, jangan sering marah-marah, Bu. Hidup itu harus banyak-banyak sabar biar supaya tidak darah tinggi. Iya juga, Pak. Bapak bisa aja. Haha, iya, Bu. Nah, ini, Bu, sayurannya. Silakan pilih mau yang mana. Kalau bayam satu ikat berapa? 10.000, Bu. Waduh, kok sudah naik? Kemarin masih 6.000 satu ikat, Pak. Iya, Bu, soalnya menjelang Lebaran, jadi harga sayur pada naik. Jangan kan sayur, sembako aja udah pada naik, Bu. Ya udah deh, Pak. Saya beli bayam 2 ikat, kangkung 3 ikat, sama wortel 2 buah. Baik, Bu, saya siapkan. Ini, Bu, belanjaannya semuanya totalnya 60.000. Bisa kurang nggak, Pak? Saya kan udah langganan belanja di sini setiap hari. Ya udah deh, boleh karena ibu udah tiap hari belanja, jadi saya kasih potongan harga khusus buat ibu. Oke, makasih banyak ya, Pak. Ini uangnya. Baik, makasih ya, Bu. Ini kembaliannya. Jangan lupa belanja di toko saya. Baik, Pak. Terima kasih.